Pemirsa, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 pemeran film dewasa di kawasan Jakarta Selatan sebagai tersangka. Beberapa pemeran seperti Melly GP dan Firly Virginia hadir memenuhi panggilan polisi. Melly GP datang terlebih dahulu di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin siang. Tanpa berkomentar apapun, Melly langsung masuk ke dalam gedung. Tak lama berselang, Firly Virginia tiba juga di gedung Ditreskrimsus bersama salah satu pemeran pria yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya memilih bungkam saat disapa awak media dan langsung masuk ke dalam gedung. Penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 pemain film dewasa yang telah ditetapkan menjadi tersangka, diantaranya 9 perempuan dan 2 orang laki-laki. Sebelumnya, Subdit 4 Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana terkait pembuatan dan penyebaran 120 konten video porno pada bulan September 2023 lalu. Pembuatan film dewasa yang diperankan sejumlah selebgram, artis dan model ini dibuat di 3 studio berbeda, yakni di kawasan Jagakarsa dan Jati Padang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, JB Okimahendra, Ayus, melaporkan.